Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minum air dulu. Takut-takut tak lapar, tak ada nak puasa, tak ada nak sahur kan. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang sedia menunggu dan menanti saya. Minta maaf hari ini lewat sikit. Okey. Lama tak live. Okey, macam biasa kita share dulu. Share tengok macam mana. Okey, share dulu. Lepas kita share baru kita story . Saya harap suara saya dengar lah. Amir Danau dia ada buat live. Okey, alhamdulillah, siapa yang nak pergi tengok dekat Amir Danau pun boleh juga, tak salah, dia pun sahabat saya juga. Cuma saya tak berminat dalam bidang-bidang politik dengan hal-hal isu semasa, saya tak berminat sangat. Mana yang rasa nak pergi ke Amir Danau, silakan, tak salah. Okey. Minta kita sahabat-sahabat kita mari kita share semua, tengok macam mana, tengok. Kalau boleh share dulu, share bagi dia sampai. Okey, tak apa tak apa. Kalau hari ni tak ramai pun tak apa, tak salah. Okey. Sebab ada daripada followers saya tu, daripada followers Amir Danau juga. So tak ada masalah. Okey, cuma saya tak berapa minat untuk dalam bidang-bidang politician ataupun kemanusiaan, maksud saya lebih kepada individu ni saya tak apa nak minat sangat. Saya tak suka nak minta hal orang. Selamat menyambut. Okey, sinilah. Okey, pakat-pakat kita share tengok macam mana. Share tengok, mungkin boleh pergi up ke 1000 lebih ke, mana tahu kan. Datuk, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Puji, saya rindu awak juga. Nampak macam Hermantino lah sepi. Aduh, salam dari Johor. Okey, saya bagi masa lebih kurang dalam 5 minit. Lepas 5 minit saya akan online, okey. Saya akan live. Tapi dalam tolong share dulu. Okey, share dulu. Dalam masa sama kita share, saya akan buka sikit mukadimah hari lah. Lepas mukadimah ni kita akan live, okey. Tapi kita share dulu sampai cukup lah, tak kisah apa banyak pun tak apa. Okey je. Thank you.
Okey, assalamualaikum semua. Okey, first sekali saya nak sentuh bab apa yang dah berlaku pada sehari dua ni, di mana video saya diambil oleh Paranormal Malaysia Official, iaitu dia punya Facebook dia Sun. Okey. Alhamdulillah, apa orang kata, dia pun dah DM saya, dia pun dah minta maaf kat saya. Walaupun saya tak baca, walaupun saya tak reply. Pada awal ni saya tak mau reply sebab saya tengah berduka cita lah ketika itu kan. Tapi lah, apa nama tu, atas nasihat orang rumah saya, isteri saya yang sentiasa memberi dorongan kepada saya dan juga sahabat-sahabat saya dalam ni, apa yang dah berlaku tu biarlah dia berlalu kan. Tak perlu kita nak fikir-fikir, tak perlu kita nak ungkit-ungkit apa semua. Yang mana, apa nama tu, yelah, kalau ikutkan apa yang niat kepada sahabat kita tu, baik niat dia, dia nak berkongsikan live saya tu kepada masyarakat dengan menggunakan platform YouTube dia, okay? Niat dia baik, cuma cara dia salah. Tak apa, kita anggap kita ni manusia yang sentiasa melakukan kesilapan, okay? Kita ni manusia yang tak lari daripada melakukan kesilapan. Jadi orang kata apa, bumi mana yang tak ditimpa hujan, okay? Jadi setiap manusia ada melakukan kesilapan. Dalam masa sama, kesilapan tu adalah mendewasakan beliau, okay? InsyaAllah kepada sahabat-sahabat saya, keep on support Paranormal Malaysia Official, keep support dia. Dia seorang, pada saya dia seorang yang budak yang baik lah, okay? Cuma alah, biasalah kita ni kadang-kadang tergelincir dalam kita nak mencari sesuatu tu, kadang-kadang kita tergelincir. Begitu juga dengan saya yang tak lari daripada melakukan kesilapan. Saya juga dah delete posting saya berkenaan dengan Paranormal Official Malaysia, okay? Pada saya, benda tu dah berlalu di bulan Ramadan ni, kita saling bermaaf-maafan, insyaAllah. Semoga Allah terima kita punya taubat, amalan kita, dan semoga Allah terima juga kemaafan kita ni semua kan. Tak semestinya nak menunggu hari raya untuk kita bermaafan, insyaAllah. Lepas habis PKP ni, mungkin saya akan berjumpa dengan dia ataupun dia akan berjumpa dengan saya. Dan saya juga mengucapkan jutaan terima kasih juga kepada pemilik akaun Paranormal Official, Paranormal Malaysia Official. Facebook dia Sansan, beliau pun tadi beberapa DM saya, dia mengajar saya set up YouTube macam mana apa semua. Ada beberapa a few yang saya tak apa faham, tapi saya kena study dulu. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang lain yang banyak PM saya nak bantu saya daripada segi macam mana nak buat, macam mana nak buat, macam mana nak buat. Alhamdulillah, sedikit sebanyak daripada beberapa info-info yang saya dapat tu, saya akan cuba guna pakai. Dan saya berdoa kepada Allah, setiap info yang diberi, walaupun dia satu ayat, walaupun satu perkataan, semoga Allah panjangkan benda tu sebagai satu pahala. Di mana, walaupun ialah YouTube kan, ataupun Facebook, bila kita share kebaikan, kita akan dapat semua. Begitu juga dengan Facebook, saya tak pandai. YouTube, saya tak tahu pandai. Tapi bila Sansan ni bagi saya cara macam nak buat, ada individu lain nak bagi cara, berbagai-bagai orang bagi cara, dan saya akan combinekan sama dan kita akan buat sama-sama. Saya bukanlah mencari keuntungan semata-mata, tetapi dengan cara YouTuber ni, saya nampak benda ni boleh menghasilkan dana. Orang kata sambil menyelam minum air. Mungkin rezeki saya ada dekat situ, setidak-tidaknya saya dapat membantu tim-tim saya, dan juga saya dapat membantu para-para, orang kata apa, orang-orang yang susah. Fardu kifayah ni adalah lebih kepada semua sekali. Begitu juga macam mana netizen-netizen support Ustaz Abid Leo daripada Facebook, daripada YouTube, apa semua kan. Jadi dengan dana-dana itulah dia menggunakan, apabila dia dapat dana tu, dengan dana tu juga lah dia membantu semua orang. InsyaAllah saya pun akan cuba buat benda yang sama. Okey. Yang kedua, pada sahabat-sahabat saya juga, okey, pada sahabat-sahabat saya juga, cukup-cukup lah tu kita blame pada Paranormal Malaysia Official tu. Cukup-cukup. Lepas tu yang mana rasa tak berpuas hati lagi tu, cukup. Okey, jangan tambahkan dosa kering. Okey, dia pun dah minta maaf. Okey, sebagai manusia kita ni tak lari daripada kesilapan, dan kita maafkan dia dengan hati terbuka. Terima kasih juga. Sebenarnya saya bukanlah sentap, bukanlah saya ambil hati, tidak. Tapi yalah, saya sampai 17 episod kan, macam-macam kena hentam semua, tiba-tiba kena ambil tu, rasa macam agak ralat lah. Tapi tak apa, benda tu macam saya kata, past is past, okay?
life must go on. Kena teruskan perjalanan hidup kita tu. Setiap apa yang berlaku ni ada ujian, dan juga setiap apa yang berlaku ni juga telah ditetapkan oleh Allah, dan dalam masa yang sama itu semua tergerak-gerak dia juga. Okey. Lagi satu, apa orang kata, yang ketiga, apa yang boleh saya sampaikan di sini, saya minta ampun dan maaf, saya bukan ahli politician dan saya ni tak suka nak sibuk hal orang. Isu-isu Long Tiger ke, Rohingya ke, apa ke semua, saya tak nak campur urusan tu. Sebab apa, ini melibatkan individu. Bak kata orang lah, kerana mulut badan binasa. Itulah dia, kerana mulut badan binasa. Pada awalnya kita rasa macam tak ada apa-apa pun yang berlaku kan. Tapi the end, air sekali memakan diri. Ini dah dia masalah orang kita ni sekarang. Tak kisahlah dia orang Bangla ke, orang Myanmar ke, orang Indon ke, orang apa sekalipun. Back to the normal, kita kena ingat yang kita ni kena sentiasa berkelakuan baik dan berjujur. Jangan ada benda-benda selindur sampai nak mencabar sana sini, tak payah. Pada saya tu bukan kerja-kerja yang bagus. Dalam YouTube apa semua, siap buat live nak cabar sana sini. Sampai satu masa kalau ada orang datang kutip, pandai pula lari kan. Ini dah ada poin-poin yang nak ke arah nak mencerita hal dia ni. Okay? Jadi saya harap tak perlulah kita cerita pasal dia. Okay, biarlah. Semoga Allah selamatkan dia daripada segala-galanya. Dan juga dalam pada masa yang sama, kita sama-sama perbaiki diri kita, iman kita. Semoga kita akan menjadi manusia yang lebih baik dan lebih sempurna, insyaAllah. Dan kita bermohon kepada Allah, semoga pada hari ini, semoga Allah jadikan life kita pada hari ini adalah amalan-amalan yang baik. Semoga orang kata apa? Semoga malaikat belakangan mencatat segala kebaikan kita pada hari ini, walaupun kita mendengar cerita saja. Okey, insyaAllah. Saya macam biasa, Pak Munawir. Bila terasa hati tu, semua manusia akan terasa hati. Tapi benda tu dah berlalu, dah cukup. Kita tutup, dan lagi kita sambung cerita kita pula. Rasanya dah cukup kot. Dah 1.6, okey lah kot. Tak perlu kita kalau view tu lebih tinggi, alhamdulillah lah. Jadi yang mana lain-lain tu minta share dulu, sharekan dulu, okey. Jadi lepas kita share tu baru kita tengok macam mana. Jadi kita ada berbaki 1 minit lagi. Boleh lah. Saya nak minum air. Yang mana ada nak buat air kopi dulu. Okey. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat saya, okey, PMLC iaitu satu page yang di mana page itu admin dia saya dengan isteri saya sendiri. Yang kedua, saya sedang berusaha untuk buat YouTube. Okay, nanti bila saya dah siap, saya minta sahabat-sahabat saya dalam ni tolonglah subscribe saya. Sebab sekurang-kurangnya dia memerlukan 1,000 subscriber. Untuk melayakkan benda tu jadi panjang lah. Jadi saya pun tak apa pandai sangat. Minta mohon tolong ajar. Yang mana cerdik-cerdik dalam ni, yang apa kata, yang bijak IT, tolong minta tolong ajar. Saya ni bukanlah orang yang bijak IT, tapi saya mengaku saya tak pandai. Saya mengaku saya ni insan yang boleh dikatakan kurang cerdiknya. Saya minta tolonglah. Bagi tahu saya macam mana cara nak buat. Okey. Berkenaan dengan orang yang hentam saya ke apa tu, saya tak kisahlah, pedulilah. Kalau itu rasa dia bahagia, dia buatlah. Tak apa pun, tak kisah pun, tak terjejas pun ekonomi saya. Dia nak hentam saya ke, dia nak condemn saya ke, ataupunlah sebab manusia ni dia pelbagai-bagai sifat dia. Kita pun tak tahu sifat apa yang dia ada kan. Jadi pada saya ampunkan saja dia. Okay, pada saya tak nak ada pening-pening kepala dengan orang ni. Baik, saya uruskan jenazah. Okey. Betul, Maya Lazania. First time dulu 20 orang je. Sekarang dah 1,000 lebih. Betul lah. Masa first time saya buat ni, Allah, rasa nak menangis je. 20 orang, 40 orang. Tapi macam biasalah, saya bukan kerja live.
Tapi bila bila benda tu nak disampaikan, rasa macam nak perlu kan. Lepas saya habis live, nanti orang PM saya, eh apa jadi yang part ni, apa jadi yang part tu. Jadi saya marah nak pusing-pusing balik. Nak cerita balik kan. Okay, lepas tu yang mana PM saya, yang mana WhatsApp saya, saya minta maaf, bukan saya tak nak balas. Tapi apa orang kata, banyak sangatlah saya tak pernah dapat layanan sebanyak ni. Okay. Alright. InsyaAllah kita cerita satu cerita ni. Okey. Dah boleh mula ke saya? Saya dah boleh mula ke? Asyik cerita hantu je. Okey, saya dari Papa Gomor dari tu. Alhamdulillah, terima kasih. Tak ada masalah bantu kita. Okey, boleh ke saya teruskan cerita ni? Kalau boleh, saya nak slide ni. Okey, saya sambung eh. Okey, saya sambung eh. Alright. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Dan saya harap sahabat-sahabat saya semua ni semua dah kenyang-kenyang, semua dah buat tarawih. Dan siapa yang dah habis tarawih tu, alhamdulillah. Semoga Allah panjangkan dan semoga Allah melipatkan kita punya pahala. Okey, kita tak nak buang masa. InsyaAllah kita akan cuba tengok sepanjang mana kita punya Allah bahas, sepanjang mana kita punya live pada malam ni. Tapi kita cubalah yang terbaik. Okey. Apa yang boleh saya sampaikan cerita pada malam ini adalah berkenaan dengan satu orang banduan daripada penjara. Saya tak mau sebut siapa nama banduan tu dan saya tak mau sebut daripada penjara mana. Jadi satu kisah daripada banduan. Okey, banduan. Orang panggil dia ni banduan akhir lah. Yang akan dihukum gantung sampai mati ya, atas sebab-sebab kesilapan yang dibuat di atas muka. Kesilapan yang dibuat tu, dunia menghukum dia. Dunia menghukum dia. Okay, dunia menghukum dia. Kisah dia macam ni. Seperti sedia kita maklum, penjara ni bukan semua orang boleh masuk. Sedangkan kita pelawat pun yang boleh masuk pun hanya ahli keluarga dan juga sanak saudara ataupun kawan yang mempunyai kad akses untuk masuk dalam tu. Kad tu tak saya, kad lawatan. Okay, kad lawatan. Jadi sebenarnya cerita ni agak menyentuh jiwa sikit. Tapi insyaAllah kita cuba tengok kawal emosi. Dan saya akan cuba perkongsikan di bulan Ramadan ni, saya akan cuba masukkan elemen-elemen yang baik. Saya tak nak cerita pasal misteri-misteri sangat. Saya akan berselang-selang, misteri-misteri ni saya akan berselang-selang. Cuma part ni saya akan cerita benda yang mungkin boleh mengubah hidup kita ni, yang mana dalam keadaan kita dah tengah nakal sekarang ni, kita boleh ubah. Okay? Seperti maklum, ada satu banduan ni mempunyai satu salah di mana mahkamah jatuhkan hukuman ke atas pesalah ini, OKT ni, orang kedahan ni, orang kena tangkap ni, dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Dan difahamkan juga ceritanya, OKT tersebut berada di dalam penjara lebih kurang dekat 3 tahun lah. Sebab apa? Dia tidak ada ikat jamin. Mungkin dia keluarga yang susah ke atau macam mana pun, saya tak tahu. Dalam masa yang sama, dia ada beberapa kesalahan yang lampau. Okay. Arwah ni ketika dihukum gantung sampai mati, arwah umur dia lebih kurang 48 lah. Tak sampai 48, 46 ke 40. Saya pun tak ingat, tapi area-area 40 lebih lah. Tapi atas pada 45. Okey. Kemudian okey, sebelum OKT ni lepas OKT ni jatuhkan hukuman gantung, maksud saya tu sebelum berlaku, satu warden difahamkan satu OKT ni akan dihukum gantung sampai mati. Okey. Allahu Rabbi.
Kemudian Wardan ni bertemu dengan satu ustaz. Okey, ustaz tu pula kebetulan dia kena balik ke Sarawak ada urusan. Jadi dia pas dia paskan nombor telefon Pak Cik Din, okey. Pak Cik Din lah, Pak Cik Din. Pak Cik Din untuk uruskan OKT tersebut. Lepas OKT tu kena ku gantung, Pak Cik Din dah akan uruskan jenazah daripada mandi sampai ke liang lahat. Okey. Mengikut daripada cerita, perbicaraan tu akan berlangsung dalam minggu depan. Bukan, ini cerita, cerita ni dah dekat 7 tahun eh, cerita ni dah 7 tahun lebih eh, 7 tahun. Okey, dah 7 tahun dah. Saya tak ingat, saya tak ingat bulan berapa. Maksud saya tu saya tak ingat bukan saya tak ingat saya bulan 2 ke bulan 3 macam tu lah, saya tak ingat. Tapi kes tu lah eh. Jadi apa yang saya difahamkan, pakcik ada call direct dengan saya. Sebab apa? Ketika itu Din tak ada tau. Din ada ketika nak mandi kan, tapi sebelum urusan hukuman gantung sampai mati tu, Din tak ada. Dia ada seminar dengan dia punya group dia lah. Yeah. Pakcik ada hubungi saya. Sebab apa? Pakcik lebih selesa dengan saya berbanding dengan sahabat dia yang bisu tu. Sebab tak boleh buat apa pun yang bisu tu pun kan. Kalau nak suruh beli barang pun, au-au-au juga kan. Jadi, pakcik ada hubungi saya. Dia kata, P, hari ni kita ada satu kes. Tapi kes ni belum confirm lagi. Dia kata, kenapa pakcik? Okay, kes ni datang ni daripada satu penjara yang banduan ni akan dihukum gantung sampai mati. Tapi tak tahu hari apa. Hari tu dah tahu dah. Hari Jumaat. Yeah. Tapi tak tahu date dia bila lagi kan. Cuma pakcik apa nama tu diberi macam satu penghormatan lah untuk melawat orang yang kena hukum penjara, hukum gantung tu. Alhamdulillah, saya kata, okey lah tu pakcik kan. Ini kira first kerja yang kita dapat yang rare lah. Maksud rare tu bukan rare apa. Rare tu sebab ini melibatkan banduan. Selalunya kita orang uruskan, selalunya tim saya menguruskan banduan di mana banduan dah mati. Mati dekat dalam sel, mati dekat dalam lah. Tapi ini kali ini mati disebabkan hukuman gantung. Okay. Cerita ni agak sedih. Cerita ni agak sedih sikit. Pada hari seminggu sebelum, dia memang dah tahu dah dia akan dihukum gantung. Tapi tak tahu lagi bila hukuman tersebut. Cuma seminggu sebelum dia dihukum gantung, pakcik mendapat call lah daripada ustaz apa semua kan, mengatakan tolong ganti tempat dia sebab dia ada urusan kat Sarawak, dia kena balik. Okay, jadi pakcik dah yang ambil. Jadi pakcik ajak saya pergi ke satu penjara untuk melihat banduan tersebut. Okay, sebab apa? Siapa yang bekerja dalam bidang jabatan penjara ni, dia akan tahu prosedur-prosedur dia. Katanya sebelum, ini untuk orang Islam lah, sebelum orang banduan tu dijatuhkan hukuman, ada ustaz akan datang, okay? Ustaz ke tak kisahlah siapa pun akan datang, akan memberi semangat, okay? Sebab apa, kita tak tahu kita mati ni bila, tapi orang yang gantung tu dia dah tahu dah mati dia bila. Tapi tetap urusan, tetap benda tu semua daripada Allah juga. Kok kena gantung tak mati pun sebab Allah juga kan. Mungkin nyawa dia tak sampai lagi kan. Tapi ketika itu, satu corporal pegawai warden, warden tu ada call, dia kata, ustaz, dia panggil Pak Cik Din ustaz lah. Ustaz, ustaz boleh datang lah dekat penjara ni, dekat ni apa semua, perkenalkan diri apa semua, untuk datang bertemu dengan banduan lah. Jadi, Pak Cik Din pun cakap, boleh masuk berapa orang? Dia kata seorang je boleh masuk, tak boleh masuk ramai-ramai. Lepas tu, pakcik dia cakap, boleh tak kalau saya bawa salah seorang daripada anak buah saya? Sebab pakcik bagi alasan yang dia tak berkuat sangat tangan dia apa semua. Jadi, Alhamdulillah lah benda tu mudah lah untuk buat kerja lah. Mudah lah. Kita orang pun, saya diberi peluang jugalah. Saya dengan pakcik diberi peluang lah untuk masuk ke dalam bilik tahanan sel tu. Kita berjumpa, pakcik cakap, okey P, tunggu dekat rumah, nanti kita nak pergi ke penjara. Okey, jadi kita orang pun pergilah.
Saya pun tunggu lah kat, saya tunggu lah pakcik datang. Masa tu siang lah. Siang tak siang dalam pukul 9 pagi je lah. 9 pagi ya. Datang. 9 pagi pakcik datang. Dalam pukul 9 lebih lah dekat. Saya tak ingat masa dia tapi area-area macam tu lah. Sampai rumah saya dalam pukul 9 lebih ke pukul 10 lah. Lebih kurang macam tu lah cerita dia. Pakcik pun sampai. Bila pakcik dah sampai, pakcik kata, okay, P, kita nak pergi satu penjara. Cakap, apa benda pun ingat, diam, jangan cakap apa-apa. Okay, kita kalau boleh bersenyum dengan dengan banduan, sebab banduan ni dah tahu dia nak mati bila, cuma dia tak dapat tarikh lagi. Cakap, Allah, apalah kesilapan dia kan. Itulah dia, apalah kesilapan dia kan. Tapi orang macam mana pun, apa orang kata, walau macam mana pun hidup kena diteruskan. Atas muka bumi ni undang-undang Malaysia, undang-undang dunia. Tapi kita tak tahu lagi dengan undang-undang, kita tak tahu lagi apa yang terjadi lepas pada dia mati kan. Semoga Allah ampunkanlah segala-galanya kan, apa yang dia dah buat kan. So jadi saya dengan pakcik pun naiklah kereta pergi sana. Naik dia punya Izora dia, naik pergi sana. Saya tak nak beritahu berapa lama perjalanan tu, sebab kalau saya kata perjalanan tu sejam, mesti korang expect ini penjara ni. Kalau sejam setengah, mesti korang expect ini penjara ni. Kalau dua jam setengah, mesti korang expect penjara tu. Jadi saya biar saya tutup semua benda ni. Cuma dengar je apa yang saya nak sampaikan. Sampailah di satu penjara tu. Okey, lagi satu saya minta maaf, saya kena rahsiakan juga waktu-waktu dia. Sebab ialah para-para netizen yang dengar ni pun bagus juga. Kalau daripada rumah Abang Sopi pukul 10 lah, kalau sampai sana pukul 11, ini mesti penjaga Sungai Buloh. Kalau Abang Sopi kata, kalau dia kata dia sampai dalam 40 minit, ini mesti penjaga Kajang. Kalau dia kata 2 jam setengah ke 3 jam, ini mesti penjaga kat Melaka. Betul tak? Jadi baik saya jangan cerita masa tu berapa. Baik saya akan bagi tahu je. Dengar je cerita dia apa benda yang saya nak sampaikan ni. Lepas tu bila saya sampai dekat penjara tersebut, tiba-tiba hati saya jadi gugup. Pertama kali saya nak masuk penjara, pertama kali nak melangkah kaki ke dalam penjara untuk ada kerja lah, ada urusan. Saya tak tahulah kalau sahabat-sahabat saya yang pernah masuk ke dalam tu, harap-haraplah itu dah sekali tu dia masuk, jangan masuk lagi lah. Macam-macam benda saya dengar cerita dalam tu kan. Lepas tu saya diperkenankan oleh pegawai warden tersebut bernama sekian-sekian. Kemudian kita orang dibawa lah pergi ke sel tahanan tu. Jadi sampai kat sana, ya seram lah. Bukan seram apa. Salah satu tempatnya, tempat yang tak pernah saya pergi. Lepas tu kawasan tu, tengok muka pesalah-pesalah tu, nampak muka keinsafan diorang, nampak muka menyesalnya diorang kan. Hati detik saya berkata, ya Allah, hai, harap aku dijauhlah daripada benda-benda macam ni kan. Maksud saya harap jauhlah daripada perangai-perangai yang tak elok macam ni kan. Lepas tu sampai kat satu sel tu, kita ada checking, maknanya telefon ke apa ke semua tak boleh buat masuk kan. Cuma IC pun kena angkat semualah, maknanya kita orang masuk ni togel lah. Hanya baju je lah semua kan. Ada beberapa macam, ada beberapa buku lah boleh buat masuk. Pen pun tak boleh, takut mungkin banduan. Saya rasa sebab mungkin takut banduan mengamuk ke ambil pen cocok kita ke, tak ada lah. Wallah alam lah. Prosedur dalam tu saya tak tahu, saya tak berani ulas, takut salah. Kalau salah nanti kan saya dipersalahkan. Baik, kita jangan memandai-mandai ya. Jadi sampai dekat dalam tu, kita jumpalah dengan warden tu cakap, perbualan tu hanya boleh antara luar dengan dalam, tak boleh duduk dengan, alhamdulillah, tak boleh duduk dengan wadid, tak boleh duduk dengan baduan lah, sebab takut baduan bertindak agresif kan. Lepas tu saya temankan lah pakcik pergi kan, sampai ke pintu tempat yang jumpa banduan tu. Pakcik pun mulakan dialog dengan banduan tersebut. Dia bagi tahu, assalamualaikum. Okey, sebelum saya sambung cerita ni, saya nak beritahu sebenarnya saya tak beberapa ingat sangat dia punya dialog dia, tetapi saya tahu apa yang dia bualkan, tapi bukanlah sebutir-sebutir yang saya boleh cerita. Cuma saya ada mereka tambah
saya ada reka-reka sikit soalan, bukan soalan, saya soalan tu bunyi macam ni tapi saya reka sikit sebab apa, saya ingat lupa apa dia punya soalan-soalan yang pakcik bagi dekat banduan tersebut. Tapi cerita tu adalah cerita benar. Okay? Sampai tu pakcik pun perkenalkan diri dia apa semua. Lepas tu berjumpa lah dengan banduan tu. Dia bagi salam. Okay, assalamualaikum semua. Banduan tu pun jawab, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagus ayat dia. Dia hanya jawab, waalaikumsalam pada mereka yang memberi salam kepada saya. Lepas tu, Allah, apa khabar? Kan? Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Bagi salam kat saya. Terperanjat saya dengar macam tu kan. Dia cakap, kenapa kan? Dah lama dah saya tak dengar orang bagi salam kat saya. Cakap Allahu Akbar dah. Lepas tu pakcik pun macam dah tak tahan sebab dia. Baru sikit dah elok dah macam dah nak koyak kan. Saya time tu saya dah koyak dah. Saya dah tak boleh sangat dah. Jadi pakcik pun mulakanlah. Dia kata apa khabar? Dah makan ke? Dia cakap dah ustaz. Saya dah makan dah ustaz. Apa semua. Alhamdulillah. Tapi itulah. Makanan kat sini dalam keadaan sekarang ni saya dah tak rasa dah makan-makan kat sini. Maknanya deria rasa saya ni macam dah tak ada dah. Kaki saya ni sejuk je ustaz. Lepas tu tangan saya ni sejuk je. Mata saya ni macam dah tak nak keluar air mata dah. Cakap Allah, jangan fikir sangat. Fikir. Sebenarnya Allah ni sayang kita. Apa yang dah berlaku kat atas diri kita ni Allah sayang. Sebenarnya itulah sebenarnya. Mana-mana netizen nak kena tahu . Itulah dia, ustaz ke ataupun yang dipanggil untuk datang ke penjara, sama ada sama ada berjumpa dengan banduan-banduan ataupun berjumpa dengan banduan akhir, kehadiran mereka ni adalah menyuntik semangat. Tak kisahlah sama ada dia akan digantung ke ataupun dia dipenjarakan ke, ustaz ni akan datang untuk memberi teguran, memberi semangat, lepas tu dalam masa yang sama meningkatkan ketakwaan kita tu lagi tinggi. Yeah. Pakcik pun cakaplah setiap apa yang berlaku di atas muka bumi Allah ni atas izin dia. Okey, walau macam mana pun benda pun dah berlalu. Kan kalau kita nak ulang balik pun kita maklum antara benda yang paling jauh dengan kita adalah masa lampau. Apa yang dah berlaku dekat saudara, okay, apa yang dah berlaku kat saudara ni, benda ni setidak-tidaknya kita mendapat hukuman di dunia. InsyaAllah Allah akan kurangkan hukuman kita ataupun bergantung atas rahmat Allah. Yang kita yang paling penting, kita nak rahmat dia je. Soal kita masuk syurga ke neraka tu nombor dua. Itu nombor dua. Yang penting kita dapat rahmat Allah. Apabila kita dapat rahmat Allah, insya-Allah kita dapat rahmat Allah, kita dapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kita akan mudah masuk ke syurga dan mungkin juga untuk kita jalan ke titian siratul mustaqim tu dia akan menjadi mudah. Okey, kita nak dapat rahmat Allah, sebab tu sekarang ni kita walau macam mana pun kita nak dapat rahmat Allah je. Itu tiba-tiba banduan tu pun cakap dengan ustaz, dengan pakcik din lah, ustaz dah makan? Cakap, ya saya dah makan tadi dengan anak buah saya ni. Tiba-tiba banduan tu pandang muka saya, ustaz kenapa anak buah ustaz tu muka dia macam tu? Cakap tu pakcik din pun cakap, oh dia daripada kecil dilahirkan macam ni apa semua. Lepas tu banduan tu pun cakap, yelah ustaz, betul lah tu ustaz, saya duduk dekat dalam penjara ni, macam-macam benda saya nampak, macam-macam benda saya tengok, macam-macam benda saya belajar. Setiap minggu ada ustaz datang bagi didikan agama kepada kita orang, kepada kami ni ustaz. Kadang-kadang rasa menyesal ustaz, kalau diberi peluang untuk saya ustaz, kalau saya dapat keluar daripada penjara ni ustaz, apa yang saya nak bertaubat, saya tak nak ulang balik apa yang berlaku. Saya tak nak. Sebab apa, pada saya benda yang saya lakukan semua ni benda yang tak bagus ustaz. Lepas tu terus pakcik dia masuk, dah kita jangan cerita apa yang dah berlaku sekarang ni. Apa yang ada sekarang ni,
kita cuba berusaha untuk bertaubat kepada Allah, kita kembali kepada Allah apa semua kan. Lepas tu pakcik banduan tu pun tiba-tiba dia cakap, bukan tiba lah, dia pun cakap dengan saya, dek kau punya umur berapa sekarang? Saya pun cakap lah, umur saya dalam 31 ketika itulah, 31. Okay. Dia pun, saya dah nak masuk 31 lah tu, 30-31 yang tu lah. Usia engkau masih panjang lagi dalam perjalanan dunia ni. Jangan kau jadi macam abang. Jangan kau jadi, dia tak bagi abang, dia bagi aku. Kau jangan jadi macam aku. Terlalu rakus dengan harta dunia ni. Macam-macam benda aku buat. Membunuh, merompak, semua aku dah buat. Benda-benda yang keji semua aku dah buat. Aku tak tahulah sama ada Allah ni ampunkan aku atau tidak. Jadi pakcik pun dekat lah dah. Macam saya katakan, kita jangan cerita sejarah silam kita. Yang penting sekarang ni, saya nak sahabat, okay, saudara, tenang, insyaAllah. Kita banyakkan berzikir, banyakkan berdoa, semoga Allah terima taubat kita. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita putus harapan, okay. Lepas tu warden apa, banduan tu cakap, Ustaz rasa Allah terima tak ampun saya Ustaz, Allah terima tak taubat saya Ustaz. Saya kata dengan dia, insyaAllah Allah ni maha mendengar, maha kaya, maha pengampun. Jadi kita jangan fikir, okay? Segala-galanya semua atas rahmat Allah, insyaAllah, okay? Ustaz, saya ada permintaan lah Ustaz. Dia cakap, ya, permintaan apa tu? Lepas tu, sebelum saya nak tunaikan permintaan saudara, saya kena tanya dengan warden. Kalau warden kata boleh, saya akan cuba dapatkan apa yang awak nak. Tapi kalau warden kata tak boleh, saya tak nak ada apa, sebab saya pun kena ikut SOP juga kat sini. Ada beberapa benda pantang larang yang saya kena ikut, undang-undang yang saya kena ikut. Jadi siapa nama tu, bandar tu pun cakap, Ustaz, saya dah 2 tahun Ustaz dekat dalam penjara ni Ustaz. Allahu Rabbi, saya tak tahu Ustaz. Saya dah, yang saya tahu ada peguam datang beritahu saya yang saya akan dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Cuma saya tak tahu bila. Tapi bila saya dah dibawa ke sel ni, saya dah tahu dah bila. Mungkin tak minggu ni, minggu depan. Mungkin tak minggu depan, minggu satu lagi. Saya cakap, lepas tu, Ustaz, saya nak tanya, sebelum saya mati, boleh tak Ustaz tolong saya? Dia kata, tolong apa eh? Saya betul-betul nak jumpa ahli keluarga saya. Dah 2 tahun Ustaz, diorang tak melawat saya. Dah 2 tahun juga Ustaz, saya bergaya dekat dalam penjara ni, sorang-sorang Ustaz. Saya tengok hari-raya ada jugalah ahli keluarga datang melawat, banduan-banduan yang lain. Tapi Ustaz, saya tak ada siapa-siapa Ustaz. Walhal saya ni ada adik-beradik Ustaz. Adik-beradik saya, Tiba-tiba dia nangis. Lepas tu pakcik pun tenteram dengan dia, sabar, InsyaAllah nanti kan saya akan cuba cari alamat. Saya akan minta dengan warden dekat mana keluarga apa semua. Kita akan minta tolong datang untuk pengumatan ke perjumpaan terakhir kan. Saya tahu Ustaz, saya dah salah banyak. Tapi takkanlah tak ada ruang kosong untuk saya nak berjumpa dengan orang Ustaz. Lepas tu saya kata, lepas tu pakcik pun cakap, InsyaAllah ada, jangan fikir sangat. Apa yang sekarang kita kena buat, kita kena banyak berdoa kepada Allah dan semoga Allah lembutkan hati mereka tu untuk datang berjumpa dengan saudara. Ustaz, sedangkan Nabi ampunkan umat, sedangkan Allah boleh terima taubat-taubat manusia, hamba-hambanya, takkanlah keluarga saya tak boleh terima saya Ustaz? Saya bukan buat jahat dengan diorang Ustaz. Ya, saya jahat Ustaz. Tapi saya tak pernah buat jahat dengan keluarga saya Ustaz. Saya tak pernah menyusahkan diorang Ustaz. Saya tak pernah menyusahkan diorang. Setiap kali apa yang diorang nak, saya sentiasa ada kan. Adik saya nak itu, saya ada kan.
mak saya nak itu saya adakan, bapa saya nak itu saya adakan. Cuma benda yang saya adakan tu sumbernya sumber haram. Tapi ustaz, saya buat macam ni, saya tak nak keluarga saya susah ustaz. Saya tak nak hidup keluarga saya ni melarat kan. Lepas tu saya dekat dengan pakcik pun dekatlah dengan dia. Saudara kena ingat, niat apa yang kita nak buat tu bagus. Niat tu bagus. Niat tu sangat bagus, sangat murni sebagai seorang anak untuk membantu keluarga, tambah-tambah lagi memuliakan ibu dan bapa. Sangat bagus niat tu. Tapi cuma cara tu salah. Cara tu salah. Okay. Kena ingat, okay, niat tu tidak menghalalkan cara. Cara tu salah. Sepatutnya kita kena usaha, kita kena bantu. Biar pun sikit, tapi berkat. Janganlah terlalu banyak, tak berkat. Itu kan dipanggil istikrash. Lepas tu pakcik pun dekat lagi. Ustazah kena ingat, kehadiran saya ke sini bukanlah untuk nak memberi apa-apa teguran ke apa, tidak. Sebab saya di sini adalah dipanggil untuk memberi saudara semangat, membimbing saudara supaya saudara dapat berzikir kepada Allah, taubat kepada Allah. InsyaAllah ada beberapa baki hari-hari lagi ni, InsyaAllah. Lepas tu wadah tu pun cakap lah, wadah pula bandar tu pun cakap, ustaz boleh kan, ustaz kan, tolong cari keluarga saya ustaz. Dia orang duduk dekat sini ustaz, apa semua, ustaz tolonglah cari, kata saya nak jumpa. Lepas tu insyaAllah nanti saya akan berunding dengan warden. Saya pun tak boleh nak mandai-mandai. Kalau saya jumpa pun pihak penjaga tak bagi pun tak boleh juga kan. Jadi sebaiknya saya akan bercerita dengan orang dulu macam mana. Nanti saya akan cuba dapatkan maklumat apa semua. Nanti itulah, nanti kita akan maklumkan macam mana. Jadi banduan tu pun cakap, ustaz, saya nak keluar lah ustaz. Dia tiba-tiba cakap, saya nak keluar ustaz. Saya takut lah ustaz duduk dalam ni ustaz. Saya takut ustaz. Saya tak nak mati lagi ustaz. Dia cakap macam tu. Saya yang dengar ni, sudah. Mata aku dah meleleh ni. Dah meleleh lah dengar macam ni kan. Dah meleleh lah. Tahan je lah kan. Lap-lap mata je lah. Jadi saya kata, pakcik pun pandang muka saya. Saya pandang muka pakcik, nak cakap apa kan. Saya pun first time, takkan saya nak bagi nasihat kat dia kan. Saya pun tak pandai. Biar orang tua yang lebih arif tentang benda ni kan. Jadi pakcik pun cakap, saudara kena ingat, apa yang dah berlaku ni semua dah ditetapkan oleh Allah. Sebenarnya pakcik ni tak apa pandai sangat bercakap, okay? Sebab dia bukan ustaz. Macam saya bukan ustaz. Saya Pak Munawi, hanya menguruskan jenazah. Pakcik juga, dia bukan ustaz. Tapi disebabkan dia ni macam saya juga, bawa van jenazah apa semua kan. Jadi penampilan tu orang ingat dia ustaz. Kalau ustaz mungkin dia ada ayat dia lagi sedap lah kan. Jadi apa yang keluar daripada mulut tu, itu datang daripada hati kita orang. Kita tak pandai, kita ni bukan moderator ataupun facilitator yang boleh nak bagi motivation kepada orang. Cuma kita boleh bagi apa yang kita tahu, apa yang kita ada sebagai motivasi kepada dia. Itu je. Lebih-lebih tu kita bukan pakar tu. Malah, sebelum nak balik tu, warden tu, banduan tu cakap, ustaz, saya mohon banyak-banyak kepada ustaz, tolong ustaz, saya harap dapat saya jumpa keluarga saya. Apa semualah. Okay. Pakcik pun kata, insyaAllah dia akan cuba. Lepas tu, lepas dah jumpa banduan tu, saya bagi kita salam dan apa semua. Tapi, still lagi dengan SOP, kami tak dibenarkan salam dengan banduan atas sebab-sebab takut masa kita bersalam, banduan tu tarik tangan ke apa ke kan. Itu ada sebab-sebab dia lah. Okay. Lepas pada jumpa tu, kita orang keluar. Saya pula dengan saya sayu hati lah, sayu hati. Bila saya dah keluar tu, sempatlah berbual dengan warden. Okay, bukan saya borak, pakcik borak lah. Tapi saya dengar lah. Dia kata, ustaz, macam ni ustaz. Berkenaan dengan ahli keluarga dia, kita orang dah jumpa dah ahli keluarga dia. Tapi ahli keluarga dia seorang pun tak mau datang. Dia cakap, Allahuakbar. Kenapa jadi macam tu eh? Tak tahulah ustaz. Memang pihak polis dah pun datang ke rumah waris. Apa? Ke rumah banduan punya keluarga lah. Apa semua. Tapi diorang menolak tak mau datang.
bukan hari ini je Ustaz. Sebelum-sebelum ni pun kita datang. Masa hari raya pun kita ada bagi invitation card. Bukan invitation card lah. Card macam untuk datang, untuk melawat, apa semua kan. Jadi tak tahulah Ustaz. Memang setahun, dua tahun ni dia kat dalam, dia banyak cerita pasal family dia. Dia rindu kat mak bapak dia, rindu kat adik-beradik dia, rindu kat saudara mara dia. Bila tibanya lebaran, dia sayu Ustaz. Dia sayu. Dia menangis. Dia menangis. Dia duduk dengan diri dia je. Orang sibuk makan-makan lemang apa semua, dia tak join. Walaupun dah dipaksa oleh warden-warden kat sini, tetap dengan pendirian dia. Tapi tak apalah, kita nak buat mana. Yang penting, apa kata, yang penting yang penting tak menyusahkan orang ke apa ke kan. Jadi, apa panggil tu, kita pun cubalah. Cuba jugalah untuk bersangka baik kan. Saya pun tak tahu cakap macam mana kan. Ketika tu benda tu macam pertama kali berlaku kan. Pertama kali berlaku, dia rasa macam lain dah kan. Rasa macam dah tak kena kan. Saya dengan pakcik pun balik lah. Saya dengan pakcik pun balik. Lepas tu, lepas dah balik tu apa semua. Saya cakap dengan pakcik, takkanlah ahli keluarga diorang tak mau datang langsung. Takkanlah ahli keluarga diorang tak boleh terima diorang langsung. Manusia ni ada melakukan kesilapan. Takkanlah tak boleh. Beri kelonggaran ke apa kan. Tak bolehlah buat macam ni. Kesian dekat arwah, kesian dekat OKT tu. Sebab dia teringin benar nak balik kan. Teringin benar dia nak balik. Lepas tu saya pun tak tahu cakap macam mana kan. Pakcik pun, dia pun tak bagi tahu saya. Dia pun tak ulas banyak. Apa yang boleh saya cakap masa tu, macam mana cakap eh?